Nyamuk salah satu hewan yang kerap dijumpai di lingkungan sekitar. Serangga ini terbilang mengganggu karena nyamuk menggigit kulit untuk menghisap darah manusia. Tak hanya menimbulkan rasa gatal karena gigitannya, nyamuk juga bisa melahirkan berbagai penyakit yang merugikan. Untuk tahu lebih lanjut tentang nyamuk, ayo ikuti kami terus. Berikut 5 fakta menarik tentang nyamuk. 1. Nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies. Melansir mosquito.org, terdapat lebih dari 3.500 spesies nyamuk di dunia yang berbeda-beda. Jumlah itu setara dengan ketinggian lebih dari 3 mil bila 100 triliun nyamuk ditumpuk bersama di lapangan sepak bola. 2. Rata-rata umur nyamuk kurang dari 2 bulan. Meskipun dikenal mematikan karena gigitannya, nyamuk adalah salah satu hewan yang memiliki rentang hidup singkat. Dilansir odomosprotect.com, setelah kawin, nyamuk jantan biasanya hidup hanya selama 3-5 hari. Sementara nyamuk betina dapat hidup selama 1-2 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, nyamuk betina akan bertelur setiap 3 minggu. 3. Nyamuk menghisap darah hingga 3 kali beratnya. Dilansir entokil.co.id, nyamuk menghisap darah melalui mulutnya yang mirip jarum. Nyamuk mampu menghisap darah manusia hingga 3 kali berat badannya. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk bertelur dan berkembang biak dalam jumlah banyak. 4. Nyamuk adalah hewan paling mematikan di dunia. Melansir odomosprotect.com, nyamuk adalah hewan yang mampu menularkan berbagai penyakit mematikan. Nyamuk bertanggung jawab atas penyebaran malaria yang mempengaruhi hampir 300 juta orang setiap tahun. Selain itu, nyamuk juga menyebabkan gangguan karena gigitannya, seperti demam berdarah, virus Zika, kolera, dan influenza. 5. Benjolan setelah digigit nyamuk disebabkan karena air liur nyamuk. Ketika nyamuk menggigit dan menghisap darah dalam tubuh, nyamuk akan meninggalkan air liur nyamuk di permukaan kulit. Dikutip, air liur ini menyebabkan reaksi alergi ringan, berupa benjolan merah yang gatal.